Hai, assalamualaikum. Dalam video kali ini, aku akan kongsikan aktiviti minggu ini di mana sepatutnya minggu ini adalah larian Standard Chartered Kuala Lumpur Marathon untuk 2020. Aku join SCKLM sejak dari 2019 ni pun baju 2019. Okay. Tapi tahun ni malangnya sebab wabak COVID-19, so kebanyakan event di Malaysia semua cancel, termasuklah SCKLM. So sekarang ni jam menunjukkan pukul 6.26 pagi, baru lepas subuh. So kita akan LSD sempena SCKLM 2020. Aku register 42 km, tapi LSD hari ni tak buat 42 km, aku tak larat. So adalah geng-geng aku yang lain dah start pukul 4 pagi tadi datang, sebab diorang target nak buat 42 km. Tapi aku tak lah, sebab dah lama tak lari. So aku hanya fokus dalam 10 hingga 15 km saja. Okay, saksikan vlog ini, jom. Dari POG kita menuju ke PICC. Biasalah kalau lari, kalau tak larat, run walk, okey. Apa-apa pun jangan push sangat, sebab yang penting kesihatan dan juga jantung anda kan. Kita sambung target dalam 5 hingga 7 km lah. Alright. Good. Menjaya complete 10 km untuk easy run hari ini sempena SCKLM 2020 yang tak jadi. Okey, jam menunjukkan pukul 8.20 pagi. So kita dapat lihat, kalau korang dapat lihat, ramai orang berlari dan juga ramai orang berbasikal. So tadi pun dapat jumpa Muhaiza, our champ national untuk 42 km SCKLM. Dan kita ada juga jumpa Aidan Shah, juga berlari, head of SSC coaching. Putrajaya is a nice place untuk korang beriadah di waktu pagi, sama ada basikal ataupun run, sebab memang ramai, suasana pun meriah, especially lepas kerajaan melonggarkan syarat untuk kita beriadah. Ok, selepas ini kita akan makan breakfast dengan geng-geng, kemudian kita akan jumpa member untuk kita pergi survey basikal. Ok, sekarang kita dah berada di kedai basikal, tukang basikal Fuk Seng, DDFS. So bersama dengan member, dia nak check, dia nak beli minyak grease kot. So kita tengoklah basikal mana yang sesuai. So basikal ni payah sikit sebab dia ada range. Ikut bajet korang, korang nak beli berapa ringgit. So nanti baru dia listkan lah mana yang sesuai. InsyaAllah nanti kalau ada peluang, aku akan buat juga tips-tips macam mana nak beli basikal ataupun senarai list basikal yang korang beli dengan bajet yang korang tetapkan. Kita dah selesai tengok basikal. Ada dua pilihan lah, sama ada Lapier ataupun Cannondale Cat 12. Dia memang ada promotion dalam range 5200 hingga 5900 lah, bawah 6 minggu. Masih fikir lagi, so sebab ada satu atau dua kedai lagi basikal yang aku nak cuba survey atau tengok. So nanti dah survey baru kita buat pilihan lah. Lepas ni kita nak pergi specialize dekat PJ. Ada seorang member juga, dia dah order Specialized Tarmac SL6.
So kita nak tengok basikal dia. Jom. Okay, sekarang kita berada di kedai basikal Specialized PJ. Okay, sebab ada member nak sebeli basikal kat sini. Specialized ada dua cawangan dengan KKL biasanya. Specialized PJ ni dengan Specialized Pangsa. So dengan tiga member ni akan bincang-bincang beli basikal apa kan. Aku macam biasa lah, sebeli je lah, kita tengok lah. Tapi mana tahu kau ada offer ke, ada discount ke. Jom. Sekarang kita berada di hotel Avenue J Hotel di berdekatan dengan Dataran Amerika. So ini hotel dia. Okay, agak cantik. Nice. Okay. And then daripada kedai special tadi, kebetulan rezeki kita dapat juga berjumpa dengan Zizan Razak. Sebab dia nak servis basikal dia, nak buat bike fitting sekali lagi. Mungkin esok dia nak ride kot. Interesting day untuk hari ini, walaupun SCKLM 2020 telah dibatalkan. Dan sekarang pukul dalam 5 subuh. Aku nak check in hotel sembahyang jap. Lepas tu aku akan jalan-jalan di Dataran Merdeka, di mana tempat starting flag off untuk SCKLM 2020 kalau dia tidak dibatalkan. Jom. In. So, apa pendapat korang tentang hotel? Dari segi dia punya lobby apa semua kan? Cantik tak? Cantik tak? Okay, so sekarang kita akan pergi masuk ke bilik pula. Jom! Sekarang pun kita telah berada di Dataran Merdeka. Kita dah check in tadi. So sekarang kita akan jalan-jalan sebentar di Dataran Merdeka. Jam menunjukkan pukul 6.40. So masih ramai lagi orang-orang yang berada di Dataran Merdeka. Merdeka, Merdeka, Merdeka. Well, agak sedih juga sebab SCKLM 2020 telah dibatalkan pada tahun ini disebabkan oleh COVID-19. Tapi tak mengapa, insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada tahun 2021. Kita akan come back stronger. So, start training tahun ni untuk mendapatkan masa timing yang terbaik untuk FM 2021 nanti. Okay? So inilah tempat play off dan biasanya di kawasan inilah kita selepas tamat kita akan ambil medal dan juga t-shirt finisher tee dan suasana sepatutnya ramailah pada hari ini. Okay, jam menunjukkan pukul 11 malam. Sedikit pemandangan di Dataran Merdeka ketika waktu malam. Dan biasanya kalau SCKLM 2020 dia akan berlangsung pada pukul 4 pagi. So suasana seperti malam juga. Enjoy scenery malam. Dan kita jumpa besok pagi untuk morning run LSD run di Padang Merbau. Thank you.
Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, so hari ni 14 Jun. So hari ni aku dekat Padang Merbuk. Pukul 7 pagi. Bangun lambat, plannya nak keluar awal. Tapi dah terbangun lambat kan. Sedap sangat tidur hotel. Hari ni aku plan nak buat 10km juga. Semalam 10km dekat Putrajaya. Hari ni kita akan cuba buat 10km juga. So, kalau tengok ramai runners hari ni. So dan cuaca pun sejuk. Sebab baru lepas hujan malam semalam. So harap enjoy lah untuk vlog pada hari kedua. Okay, kita target 10km. Tapi memandangkan letih, semalam dah lari 10km. Hari ni nak lari 10km macam letih. Lepas tu, yalah, ramalah semua ada. So kita dapat buat 6km je. Sebab dalam Padang Merbuk ni, kawasan dia ada beberapa route yang korang boleh pilih. Sama ada korang nak route flat ke, route bukit ke apa kan. So aku hari ni ambil yang simple route je. Satu loop 3km. So aku buat 2 loop je lah, 6km. So sekarang pun dah pukul 8.18. Nak balik hotel, mandi-mandi, breakfast apa semua. Lepas tu kita check out. Dan kemudian aku nak pergi MCOT Mall. Nak pick up barang toys, mainan Power Rangers. So nantikan video seterusnya. Bye. Oh ya, lupa nak cakap yang baju yang pakai hari ni adalah baju finisher t-shirt FM 40km SCKLM ataupun KLSCM tahun 2018. Okey. Bas. Oleh Reply Books. Okey, saja singgah kejap Dataran Merdeka sebelum pulang ke hotel, sebab hotel memang dekat pun. Seminit dua minit je jalan kan. So kalau tengok dekat sini ramai juga runner-runner. Mungkin pagi tadi dia orang dah buat LSD satu loop di Dataran Merdeka. Tak pasti berapa km, nanti aku cuba buat. Nanti aku update korang. Dan mereka juga tengok lah, setengah bergambar. So biasanya memang lepas SCKLM ni memang kita akan bergambar tempat paling penting lah, iaitu di bangunan Sultan Abdul Samad di bawah jam. Okay, so kita akan cuba buat satu loop besar, tengok berapa 100 meter atau berapa km. Dah buat tadi satu loop Dataran Merdeka yang loop besar lah, daripada bangunan Sultan Samad tu pusing ke Kelab Diraja Selangor sampai ke tempat bendera. Satu loop dapat 0.5 kilometer, iaitu 500 meter lah. Satu loop 500 meter. So kalau korang ambil FM 42km sama dengan 42,000 meter. 42,000 meter bahagi dengan 500 meter dapat 84. So korang kena buat 84 loop kalau korang betul-betul nak ni lah LSD SCKLM 2020 di Dataran Merdeka. Seterusnya vlog kita akan pergi ke MCOT Mall. Okay guys, kita dah sampai di kedai My Toy untuk membeli Power Rangers White Ranger Helmet kat belakang ni. Okay,
dia ada juga PO untuk Red Ranger Helmet. Terbaik. InsyaAllah kalau ada masa aku akan cuba buat review Power Ranger White Ranger Helmet ni dan compare dengan nanti Red Ranger. Okay, sekarang kita nak balik. Okay, nak minum petang jap. And then kalau sempat aku nak pergi kedai basikal untuk seri-seri basikal. Okay, aku pun dah sampai rumah, badan pun dah lenguh-lenguh, penat seharian berjalan. Tadi aku pergi dua kedai basikal, satu dekat Seri Kembangan tutup pula. Yelah, lupa hari ni hari Ahad. Lepas tu aku pergi satu lagi kedai di Seremban. Tapi aku sampai dah 5.45 petang, kedai tu tutup pukul 6 sepanjang PKPP ni. Tak dapatlah nak survey basikal apa yang ada. Takpelah, bukan rezeki hari ni, mungkin rezeki di lain kali. Itu saja perkongsian vlog aku pada kali ini. Korang buat apa sepanjang Sabtu dan Ahad ini? Ada LSD ke? Shopping kasut ke apa kan? Sila komen di bawah. Jika korang suka video ini, bantu aku dengan like, subscribe dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Enjoy the little things. See ya.